Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Anajin dari Rock and Rebel Studio. Okey, untuk shoutout hari ini, aku nak wrap up tentang acara paling rebel yang telah berlangsung pada 10 hari bulan Julai 2019 yang lepas, iaitu pada hari Rabu yang lepas. Dua hari ya, lepas video ini dipublish di YouTube. Okey, kita cut it short, kita make it simple. Salud. Okey, apa yang aku nak wrap up tentang acara paling rebel ni, alhamdulillah, syukur pada Allah, semuanya berjalan dengan lancar. Okey, walaupun ada beberapa sedu-sedan di beberapa hari sebelum acara, sebagai contoh penarikan diri Majlis Belia Felda Malaysia wilayah Johor Bahru daripada menjadi rakan strategik yang akan membawa belia-belia Felda ke acara paling rebel ni, dan dua lagi rakan strategik yang menyokong pada awal pemulaan idea acara paling rebel ni di hari-hari hari-hari yang dia masa nak penamat tu, tak agak sedikit pada tu aku tak kecewa, tapi boleh katakan macam tak ada professionalism daripada mereka. Jadi tak apa, aku tak meneruskan acara tu, dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Okey, ketibaan speaker daripada Indonesia, saudara Fajar Negoro dan Puan Susanti Dewi Mardani datang tepat pada waktunya. Kemudian dan acara sepanjang hari itu dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti yang menarik, seperti uji bakat bagi filem independen kedua aku, iaitu Pakatan Berdarah, sampai beratur yang datang berapa ramai orang. Kalau kita ikutkan list yang ada, lebih daripada 50 orang yang berdaftar untuk uji bakat. Kemudiannya pasar indie ataupun indie market dipenuhi dengan pelajar-pelajar daripada kampus-kampus berdekatan atau kampus-kampus di dalam MUCT di sokongan kepada pelajar-pelajar film di MMU. Mereka ni adalah ada sekolah di dalam MUCT ni, mereka dah blast out ke kawan-kawan mereka di universiti yang lain. Kesempatan itu kita nampak, dan pasal ini sangat meriah. Kemudian acara serenang seperti acara filem, bagi aku menjalankan pengenalan ekosistem industri bikin filem mandiri di Johor pun mendapat sambutan kerana hampir setengah daripada sinema yang digunakan tu dipenuhi oleh pelajar-pelajar dan pengunjung-pengunjung. Kemudiannya pada bicara filem yang kedua oleh Fajar Nugroho dan Susanti Dewi yang berkongsi pengalaman mereka tentang penerbitan dan pemikiran filem independen dan kepentingan untuk memahami komunikasi pemikiran filem, sangat-sangat mendapat maklumat yang baik daripada pelajar-pelajar dan pengunjung-pengunjung
mengadakan sesi apa Q&A antara pengunjung, pelajar dan kami pun kita dapat feedback dan pendapat yang sangat-sangat baik. Alhamdulillah, dan ada satu daripada pengunjung daripada Iskandarian, dia sangat-sangat menyokong dan cuba membantu aku dan masyarakat yang berusaha menjalankan event pada Melabur ni. Dikenal pasti. Alhamdulillah, selepas saya paling besar tu, dia berbicara filem tayangan filem Muhammad Emkas Jakarta Antara berjalan dengan lancar. Dan aku ketika ini, aku ketika ending Jakarta Undercover tu, aku telah tertidur sehinggalah lampu sinema dibuka dan kami dijemput, aku dijemput untuk turun untuk membuat closure acara. Tapi aku rasa macam orang bangun tidur kan, jalu kan, aku tak tahu nak buat apa. Jadi aku rasa macam aku pun memanggil Fajar dan alhamdulillah Fajar pun membantu, memberi bantuan untuk pastikan acara penutup tu berjalan dengan lancar. Itu satu benda yang aku rasa aku relatif sebab aku dapat tengok perdana film pertama aku. Dan aku tertidur dan kemudian aku tidak dapat membuat penutup acara. Walaupun kita dapat memberi sijil penghargaan kepada rakan speaker kepada Indonesia Fajar Negoro dan Sukan T. Dewi, tapi aku tidak dapat memberikan ucapan yang patut aku berikan. Jadi kita ralat di situ. Dan satu benda yang satu lagi aku rasa macam dugaannya adalah live streaming. Orang yang mengendalikan live streaming tu pada hari itu pun aku tak tahu apa masalah kamera, apa masalah sound. Ketika aku memberikan cara filem aku pengenalan ekosistem industri bikin filem mandiri di Johor tu, tak ada suara ketika saya langsung di YouTube. Dan suara tu dapat kembalikan pun dah dibicara filem kedua dan di pertengahan Fajar Negoro berfungsi dia punya pengalaman. Dan kami tidak tahu kenapa gambar bagi secara langsung tu dia agak sedikit blur. Jadi ini adalah salah satu perbezaannya. Dan aku mewakili Rock and Rubber Studio memohon maaf kepada yang support menonton live streaming dan memberi komen-komen terhadap. Aku ambil itu semua sebagai satu kata-kata positif untuk aku dan Rock and Rubber membuat lebih baik di acara-acara yang akan datang. Terima kasih. Sesungguhnya segala yang baik itu datang daripada Allah SWT. Dan kelemahan-kelemahan yang ada sepanjang aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada acara program itu adalah daripada kelemahan aku sendiri. Jadi aku mohon maaf kepada semua yang menonton live streaming. InsyaAllah kita perlu perbaiki kelemahan aku sebagai penganjur acara dan juga founder pada Rock and Rubber Project ini. Okey, cut short, make it simple. Kalau korang suka dengan cara aku hari ini, jadi tanpa berlengah masa, korang klik subscribe button dan kemudiannya korang klik notifikasi bell. Kerana dengan klik notifikasi bell, korang akan dapat kemas kini daripada Rock and Rubber Studio dan aku Azim. Dan jangan lupa untuk like. Dan kalau korang like video-video di dalam
Kerana Rock Arable Studio ini dia memberi kesan-kesan positif terhadap pembangunan video-video yang akan datang. Tapi kalau korang klik dislike, dia akan mengganggu perkembangan itu. Dan jangan lupa juga untuk komen, beri komen-komen yang konstruktif. Dan akhir sekali aku ucapkan terima kasih kepada semua yang menyokong channel Rock Arable Studio. Korang memang rock, korang memang rebel. So, akhir kata, salut, bela juga.